Oke, please welcome in my channel. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita berada di studio Jaring, yaitu studionya Iwan Yusuf, Jalan Arjuna nomor 8, Pulokerto, Kecamatan Bumiyadi, Kota Batu, Jawa Timur. Event ini merupakan event yang sangat bergengsi yang tergabung dalam perhelatan karya-karya seni rupa Malang Raya dengan beberapa seni rupa kontemporer Indonesia yang berada di Jogja. Berikut ini penjelasan dari September Art Project oleh Bapak Iwan Yusuf. Yang menaungi September Art Project, kita kasih kesempatan melontarkan gagasan siapapun terus memilih yang terbaik dan membuat semua orang merasa memiliki mimpi yang membuat sambut cepat. Karena semacam kita membuat panggung, semua orang bisa menggunakan panggung. Harapannya dengan kompetisi muncul kan, kompetisi muncul sehingga membuat karya seni rupa cepat maju. Salah satunya yang gapai di pameran September Art Project ini adalah berkoneksi antar kota di Indonesia, Jogja, Bandung, Bali, Surabaya, beberapa kota lain. Untuk bagaimana kita memahami untuk saling kerjasama antar kota. Jadi tidak ada Jogja, tidak ada Bandung, tidak ada Batu, Malang, tidak ada Bali, Surabaya, dimanapun kita sama. Apalagi kita bikin sekitar proyek ini di satu kota di pinggiran lagi, itu membuktikan bahwa dunia seni rupa di Indonesia itu sudah sampai ke akarnya, dan tidak ada lagi yang namanya perbedaan sudut pandang seni rupa antar kota. Kita kumpul jadi satu, beberapa seniman dan mereka merespon. Padahal saat ini masih tahun pertama, jadi seniman-seniman senior itu melihat konsep kita dan mereka menanggapi dengan baik, mengirimkan karya yang serius. Saya kira ini sebuah tanda bahwa mungkin kita akan semakin menuju ke kerjasama antara perempuan seni rupa Indonesia, Indonesia di mata dunia. Memang tidak mudah karena persoalannya tidak semudah itu untuk masuk ke beberapa seni rupa dunia. Tapi paling tidak kita sudah membuktikan bahwa seni rupa di Indonesia itu sampai ke pelosok. Itu nadi kita yang bisa membuat posisi kita di permukaan seni rupa kita di permukaan. Jadi di sini kita masih belum ada apa-apa secara konsep, kami berusaha sekecil apapun proyek kita. Yang penting adalah tujuan besar. Sekali merupakan karyanya Heri Dono, memadukan antara tradisi dengan teknologi yang sudah canggih pada saat ini. We'll be right back.
sesi kita kali ini. Jangan lupa sampai ketemu di event pameran selanjutnya. Thanks for watching. Please like, subscribe, and comment. Salam budaya.